Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lagi ada di mana? Lagi di bendungan Sungai Serayu. Dulu di sana bendungannya. Dan di sini banyak bahan bonsai. Ada bahan bonsai tambat sapi dan putri malu. Ini dia bahan tambat sapi di pinggir Sungai Serayu. Ada pohon putri malu juga. Mau banyak kan? Putri malu. Putri malu. Putrinya malu malu. Tambat sapi. Ini batangnya nih. Tuh. Batangnya gede banget. Tuh. Tuh. Membeliuk. Ya, sahabat semua, di sini terlihat banyak sekali bahan bonsai putri malu. Karena memang putri malu itu sebenarnya adalah tanaman rumput ya, yang tumbuh liar biasanya di bantaran-bantaran sungai ataupun di lapangan-lapangan. Di sini banyak sekali, cuman masih kecil-kecil sahabat. Kita lanjut, mungkin ada bahan bonsai lain di sini. Di sini saya hanya review-review aja ya, dan tidak melakukan pendongkelan karena kita sedang hanya sedang main-main aja sekaligus review di sini. Ada lagi putri malu di sekitaran sini. Kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, tonton terus, dukung terus channel Waluyo Satria Banyumas. Ini dia situasi di bendungan Sungai Serayu ya. Nah, pas proses pengambilan video ini cuaca sedang mulai mendung, jadi mohon maaf bila videonya agak terlalu gelap ya, karena ini hanya menggunakan HP biasa proses pengambilannya. Oke, jangan lupa simak terus, tonton terus channel Waluyo Satria Banyumas. That I left unsaid.
Serayu dan jaringan irigasi Serayu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto ke Basen 20 November 1996. Balik. Ya. Ya, hujan balik. Oh, lewat sini apa? Sana sini aja lah.